20 benda yang paling kotor di bilik hotel. Ramai orang suka pergi duduk di hotel. Dan banyak daripada mereka ingat bilik hotel adalah selesa dan bersih. Tetapi adakah bilik hotel betul-betul bersih? Terdapat banyak barangan dalam bilik hotel adalah lebih kotor daripada apa yang anda fikirkan. 1. Karpet atau permaidani. Pelancong biasanya akan berjalan mengelilingi seluruh bandar, stesen LRT, tandas awam. Adakah anda fikir bila mereka masuk ke dalam bilik hotel, mereka akan tanggalkan kasut mereka? Sudah tentu tidak. Apa yang lebih teruk lagi, karpet dalam bilik hotel biasanya tidak disapu dengan kerap. Kaki tangan pembersihan akan dengan cepat pakai vakum untuk menghisap semua serpihan. Tetapi itu sahaja yang mereka lakukan. Perkhidmatan mencuci karpet adalah mahal, jadi hotel tidak akan membersihkan karpet lantai dengan kerap supaya dapat menjimatkan wang. Akhirnya, lantai itu ditinggalkan untuk mengumpul rambut, kulit, dan bakteria dari kasut dan kaki. Geli bila fikirkan. 2. Suis lampu. Ini merupakan benda yang sering kita sentuh di dalam bilik, terutamanya suis lampu di tepi katil kita. Kaki tangan hotel mungkin ada mengelap permukaan meja di tepi katil, tetapi ini adalah satu lagi perkara yang mudah diabaikan. Sebuah universiti di Houston melakukan kajian kontaminasi terhadap bilik-bilik hotel, dan kesimpulan menunjukkan suis lampu adalah kotor. 3. Pengering rambut. Adakah anda rasa terperanjat bahawa pengering rambut merupakan sumber kuman yang paling banyak di dalam hotel bilik? Pertama sekali, hampir semua orang akan gunakannya. Dan persekitaran lembap yang terjadi selepas anda mandi dan kepanasan dari pengering rambut menjadikan ia tempat pembiakan yang unggul bagi semua bakteria. Kaki tangan hotel dikehendaki membasmi benda yang jelas di dalam bilik mandi seperti tandas dan sinki air. Tetapi barang-barang yang tiada kekotoran yang jelas seperti pengering rambut jarang dibersihkan. Dalam satu kajian yang dilakukan oleh ABC, semua alat-alat dan barangan dari 9 bilik hotel yang berlainan telah dipasangkan dan mereka mendapati pengering rambut merupakan antara alat yang paling kotor. 4. TV remote control. Berapa kali anda bersihkan TV remote control di rumah anda? Ini sama juga dengan hotel. Kaki tangan hotel perlu membersihkan dan menyiapkan bilik dengan cepat untuk tetamu seterusnya. Jadi TV remote control biasanya cuma dilapkan dengan cepat. Jadi, adalah baik untuk anda sediakan wipir basah untuk lapkannya sebelum pakai. 5. Countertop bilik mandi. Kaki tangan hotel pasti akan membersihkan dan mengeluarkan apa-apa grab yang mereka nampak. Tetapi ini bukan cara betul untuk pembasmian kuman. Malah di hotel bertaraf 4 bintang, saintis telah mendapati bahawa kaunter bilik mandi mengandungi kebanyakan CFU atau unit pembentukan koloni yang merupakan bakteria yang boleh mengancam kesihatan manusia. Maka, lain kali perlu anda fikir dulu sebelum meletakkan barangan kebersihan peribadi anda di atas kaunter bilik mandi. Terutamanya barangan untuk mulut seperti berus gigi atau gigi palsu. 6. Bantal. Bantal kecil di atas katil atau sofa tidak kelihatan begitu comel di bawah mikroskop. Boleh anda bayangkan sendiri apa yang anda akan lakukan dengan bantal kecil semasa anda bersiap untuk tidur. Ya, anda akan buang saja mereka di mana-mana tempat. Sekiranya anda sangat letih, anda mungkin akan tendang saja bantal itu ke lantai. Seperti yang dicakapkan sebelum itu, lantai adalah diliputi dengan karpet yang mempunyai banyak fungus dan bakteria. 7. Keran air. Sesetengah hotel telah diketahui untuk membersihkan kaunter bilik mandi dan keran air dengan kain yang sama yang digunakan untuk membersihkan tandas. Ini boleh memberi anda masalah gastrointestinal, yang merupakan punca kepada sakit perut yang serius.
maka ia adalah baik untuk anda ambil tisu untuk lapkan keran air sebelum anda pakainya. 8. Gelas minum. Mereka mungkin kelihatan tidak kotor dan jelas dari jarak jauh. Tetapi lain kali bila anda pergi menginap di hotel, boleh anda lihat gelas minum dengan jarak yang lebih dekat. Anda mungkin takut untuk menggunakannya untuk minum air. Kaki tangan pembersih hotel biasanya hanya akan bilas gelas minum dengan air panas saja. Ada juga kaki tangan yang mengaku bahawa mereka cuma menggunakan syampu atau perabot polish untuk membersihkan gelas minum. 9. Telefon. Jika anda ingin memanggil kaunter penyambut tetamu atau memesan perkhidmatan bilik, anda mungkin perlu fikirkan untuk lap telefon dengan Wipek antibakteria terlebih dahulu. Hari ini semua orang menggunakan telefon bimbit, jadi kaki tangan hotel sudah tidak mengutamakan untuk bersihkan telefon di dalam bilik hotel. 10. Sofa. Sofa dalam bilik hotel juga kotor. Ia mengumpul kuman dari koper, kasut, dan lain-lain bahan yang tetamu mungkin melemparkan atasnya. Sama seperti bantal kecil, sofa tidak boleh disembur atau dikukus dengan kerap. Mungkin anda rasa marah kenapa kaki tangan pembersih tidak melakukan tugas mereka, tetapi cuba melihatnya dari perspektif mereka. Kebanyakan mereka mempunyai 15 hingga 30 bilik untuk membersihkan setiap hari, tetapi mereka hanya ada 8 jam untuk melakukannya. Boleh anda bayangkan sendiri. Saya pernah bersihkan rumah saya dan saya habiskan seluruh hujung minggu untuk membersihkan 6 bilik di rumah saya. 11. Spray tidur. Selepas penerbangan panjang, semua yang anda mahu lakukan ialah jatuh di atas katil. Tetapi perlu anda berhati-hati bahawa terdapat bakteria yang tunggu di atas spray tidur. Kajian yang dilakukan oleh sebuah universiti di Arizona menunjukkan bahawa spray adalah antara 10 bahan yang paling kotor di dalam bilik hotel. 12. Tilam. Semua hotel akan jaga katil mereka dengan baik. Jadi saya bukan cakap tilam dalam bilik hotel mempunyai kekotoran yang boleh anda lihat dengan mata. Apa yang saya cakap adalah mengenai pepijat, dan tilam boleh dipenuhi dengan kuman ini. Pepijat boleh menyebabkan lebih daripada 40 penyakit. Mereka juga sukar untuk disingkirkan jika anda membawa mereka pulang ke rumah dari bilik hotel. Selain tilam, semak kotak spring dan tepi tilam untuk tanda-tanda pepijat kecil ini. 13. Tirai dan langsir. Anda mungkin fikir tirai tidak senang jadi kotor sebab kebanyakan orang jarang sentuhnya. Tetapi perkara pertama yang banyak orang suka buat ialah membukanya bila mereka bangun di pagi hari dan cuma menutupnya sebelum tidur. Masa yang panjang ini sudah cukup untuk bakteria tumbuh di dalam. Tambahan, habuk dan rambut mempunyai kebiasaan terbang di sekitar bilik. Penyelidik mendapati bahawa di beberapa hotel bertaraf 3 bintang, langsir dan tirai hanya dibersihkan sekali sebulan sahaja. 14. Tirai mandi. Persekitaran beruap menjadikan kawasan bilik mandi ideal untuk bakteria dan mildew. Ya, kaki tangan pembersih pasti akan membersihkan tiap mandi dan tandas. Tetapi tirai mandi, dengan lipatan yang banyak merupakan tempat yang paling sesuai untuk kuman sembunyi. Sesetengah hotel 3 bintang cuma membersihkannya sekali sebulan sahaja. 15. Kunci bilik. Jika ada apa-apa lagi dalam senarai ini yang tidak boleh dielakkan, kunci adalah salah satu daripadanya. Anda perlukan kunci untuk masuk ke bilik anda. Nah, kunci tidak pernah dibasmi kuman di mana sepatutnya perlu. Fikirkan berapa kali kunci bilik anda telah berubah tangan. Malah, para penyelidik mengatakan bahawa kunci bilik anda hanya kotor dan berkecambah seperti wang kertas dan shilling. Lebih baik ambil siap basah untuk mengelapnya sebelum memegang kunci. 16. Bucket ais. Bucket ais bukan sahaja digunakan untuk isi ais.
Ingatkah lagi bahawa virus perut tergantung di kaunter bathroom? Sama juga dengan bakit ais. Dan bakit ais juga jarang dibersihkan dengan teliti. Anda mungkin akan mengalami masalah besar apabila anda isikan beberapa kiub ais dari bakit ke dalam minuman anda. Jadi, lebih baik elakkan untuk pakainya. 17. Pembuat kopi, coffee maker. Jika coffee maker tidak dibersihkan secara tetap dengan cuka seperti yang seharusnya, ia boleh menjadi sangat menjijikan. Sekiranya anda ingin buat anda sendiri secawan kopi di dalam bilik anda, anda mungkin mengalami risiko anda dengan meminum kopi panas yang penuh dengan bakteria. Bagi pengetahuan anda, mesin-mesin itu biasanya tidak mendapat pembilasan cuka dengan kerap. 18. Air pipe. Air pipe memang kurang bersih untuk minum terus. Pipe air dalam hotel dihubungkan dengan sumber air perbandaran, terutamanya jika anda berada di sebuah bandar besar. Air jenis ini membawa pelumbum, E. coli, dan klorin. Demi keselamatan, lebih baik untuk anda membawa botol air anda sendiri. 19. Meja. Kajian menunjukkan meja di bilik hotel hanya disapu tanpa dibasmi kuman. Hasilnya menunjukkan kebanyakan virus yang boleh mengancam pernafasan didapati pada permukaan meja. Tidak hairanlah para pelancong sering mendapatkan selesema. Jadi sekarang anda hanya mendapat nasihat yang sangat baik tentang bagaimana untuk mengelakkan sakit ketika anda pergi melancong. 20. Udara dalam bilik. Udara di bilik hotel cenderung agak basi. Sekiranya anda alah kepada benda seperti cacing, mildew, dan acuan, anda mungkin akan rasa tidak selesa. Walaupun anda tidak mempunyai alahan, udara basi adalah udara yang tidak sihat kerana ia menyumbat kerengsaan dan bakteria ke dalam badan. Saya tidak mahu menghirup barang-barang itu atau menyentuh apa-apa di dalam bilik hotel. Jadi, ia adalah idea yang baik untuk anda usaha kuat untuk mendapatkan sistem ketahanan badan anda dalam keadaan yang sihat sehingga anda boleh berehat dan menikmati percutian anda di mana-mana hotel yang anda check-in.